Tak berkutik saat diciduk, Iis Dahlia dijebloskan ke penjara oleh Desi Ratnasari. Beredar video dengan narasi yang disebutkan pedangdut Iis Dahlia tak berkutik saat dijebloskan penjara oleh Desi Ratnasari. Mampus tak berkutik saat diciduk, Desi Ratnasari tak segan jebloskan Iis Dahlia mendekam di penjara. Tulis judul video unggahan akun YouTube portal Jurnalis. Pengunggah video juga menampilkan thumbnail dengan narasi sama seperti pada judul video. Pada thumbnail terdapat seorang wanita kenakan baju tanan warna kuning dengan tangan diborgol. Tanan wanita itu berwajah Iis Dahlia. Ada juga foto Desi Ratnasari yang tampak tengah menunjukkan ponsel miliknya. Video berdurasi 3 menit 25 detik itu memuat informasi yang menyesatkan dan tidak valid. Iis Dahlia resmi jadi tersangka hingga bersujud-sujud kepada Desi Ratnasari, ucap narator di awal video. Narator juga disebutkan bahwa Iis Dahlia sempat datangi rumah Desi Ratnasari dan mencaci maki politisi PAN tersebut. Namun faktanya dari awal hingga akhir video tidak disebutkan perihal kasus hukum antara dua artis tersebut. Narator hanya membacakan skrip yang berisi soal pertikaian antara Iis Dahlia dan Desi Ratnasari, namun tidak ada penjelasan perihal penyebab pertikaian. Jadi kesimpulannya dari penelusuran video dengan narasi Iis Dahlia ditangkap polisi karena dilaporkan oleh Desi Ratnasari adalah jenis konten hoaks.